Unit Inafis Satreskrim Polres Tulung Agung bersama Unit Reskrim Polsek Alang Bret Polres Tulung Agung melakukan olah tempat kejadian penemuan mayat di Komplek Pemakaman Tionghoa, Gunung Polo, Desa Polorejo, Kecamatan Kauman pada Kamis siang. Mayat SB laki-laki 60 tahun warga Desa Batangsaren, Kecamatan Kauman, Tulung Agung tersebut ditemukan oleh warga tergeletak di salah satu makam. Menurut warga, korban diketahui datang ke Gunung Polo pada Rabu malam. Sekitar pukul 20.00, korban menitipkan sepeda motornya di tempat parkir kemudian pergi. Namun sampai dengan Kamis dini hari, korban tidak kunjung kembali dan diketahui telah meninggal pada Kamis siang. Tadi kan usum cimbingan, Pak. Cimbingan cuma nyekar nih, Pak. Akhirnya begitu teriak-teriak, akhirnya warga berkumpul mengetahui ada jenazah tergeletak di makam Cina tadi. Kondisinya seperti apa? Gimana? Kondisinya? Kondisinya sudah tergeletak seperti itu, sudah kaku. Sementara itu, berdasarkan hasil olah TKP sementara tidak ditemukan tanda mencurigakan terkait kematian korban. Diduga korban meninggal akibat sakit. Namun, untuk memastikan penyebab kematian, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak guna dilakukan visum. Untuk sementara dugaan untuk memastikan kematiannya belum tahu. Bisa juga itu juga ada penyakit dalam atau penyakit jantung yang bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Ada barang-barang juga korban bisa, yang hilang kan? Untuk sementara barangnya korban tidak ada yang hilang. Kasus penemuan warga meninggal tersebut kini tengah ditangani Unit Reskrim Polsek Karangpret. Dari Tulung Agung, Agus Bondan melaporkan.